Di kala umat Islam di Malaysia sibuk berhari raya, gempar video tular di media sosial yang mendakwa seorang ulama tersohor negara sedang asyik berhibur di kelab malam. Ulama dalam video berkenaan merupakan anak Melayu pertama yang menjadi pensyarah di University Oxford, England. Dalam video berdurasi 2 minit 15 saat itu, menyaksikan ulama berkenaan memakai topi berwarna biru dalam keadaan leka, mendengar lagu di kelab malam itu sambil ditemani seorang wanita yang tidak dikenali. Macam tidak percaya, jawatan VS perangai. Tidak dapat bayangkan masa depan Islam jika watak seperti ini jadi penasihat agama antara komen yang mengecam tindakan ulama itu. Sehubungan dengan itu, penceramah Ustaz Ahmad Husam Badarudin tampil mengesahkan bahawa ulama yang tular itu adalah sememangnya Datuk Afifi Al-Kiti, tetapi keberadaannya dalam kelab malam adalah atas faktor berdakwah. Setelah kami selidik, gambar itu adalah gambar program yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya. Saya difahamkan oleh sumber yang rapat dengan beliau. Masuk ke kelab malam di luar negara mengedarkan risalah-risalah dakwah, risalah Islam, dan yang turut bersama beliau ialah istrinya. Bila sampai negara yang bukan Islam, penduduk yang majoritinya bukan Islam bergambar untuk aktiviti itu, dikerat dalam posisi tertentu dan diviralkan. Akhirnya ramai orang yang memaki, menghina dan memfitnah beliau, katanya dalam sebuah kiriman video di Facebooknya.